Hai, saya Nazatul Fairuz. Okay, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat resepi tak telur Portugis. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula kita sediakan dia punya inti dulu ataupun dia punya filling. Untuk membuat filling ni, mula-mula kita perlukan susu full cream, gula, whipping cream. Untuk whipping cream ni, saya gunakan UHT whipping cream. Lepas tu, masukkan juga sedikit tepung jagung dan juga kuning telur. Untuk kuning telur ni, saya gunakan telur yang bersaiz B. Kacaukan semua bahan-bahan ni sampai dia sebati dan tepung jagung tadi betul-betul larut kat dalam adunan ni. Bila dah sebati, kita kena masakkan sekejap adunan ni sampai dia jadi pekat sikit. Masa masak tu boleh gunakan api sederhana dan kita perlu kacau sentiasa supaya adunan ni tak berketul-ketul. Okey, cara nak tahu sama ada adunan ni dah likat ke belum, kita tengok bahagian tepi periuk tu. Kalau nampak adunan tu lambat jatuh ke bawah, maksudnya dia dah okey. Jangan masak terlalu lama ataupun terlalu pekat, sebab kalau pekat sangat nanti susah kita nak tuangkan filling ni kat dalam kulit dia. Alihkan periuk ni daripada dapur, lepas tu masukkan sedikit esen vanila dan kita terus kacau sampai sebati. Lepas tu kita ketepikan dulu filling ni. Untuk membuat kulit tak telur ni, saya cuma gunakan puff pastry yang ready made. Kalau rajin, kita boleh buat sendiri. Tapi proses untuk membuat kulit pastry ni, dia agak licin sikit. So, kalau nak senang, kita beli je yang ready made. Boleh cari puff pastry ni dekat mana-mana pasar raya. Selalunya ada diletakkan di bahagian sejuk beku. Pastry ni perlu dilembutkan dulu sebelum kita guna. Masa nak gilitkan pastry ni, kita perlu taburkan dengan sedikit tepung supaya dia tak melekat. Sebenarnya proses untuk menggilit pastry ni kalau kita tak nak buat pun tak apa. So nanti tart tu akan jadi lebih gebu dan lebih tebal. Tapi saya tak suka kulit tart tu jadi tebal sangat. So saya gilit sikit supaya masa bakar nanti tart tu tak terlalu kembang. Lepas tu kita tekap pastry ni menjadi bentuk bulat. Tak kisah nak guna acuan apa sekalipun yang dekat rumah tu. Yang penting bentuk dia bulat. Dan pastikan saiz yang kita tekap tu sama besar dengan acuan yang kita nak gunakan. Okey, lepas tu ambil acuan tart, kita letakkan pastry tadi kat dalam ni dan tekan-tekan sikit. Acuan ni kita boleh beli secara online ataupun beli dekat mana-mana kedai yang menjual peralatan kek. Kalau ada muffin tray dekat rumah tu pun boleh guna juga. So, kita tak perlu nak beli acuan. Dan kita ulanglah proses ni sampai habis. Sementara kita siapkan pastry ni, kita boleh panaskan dulu oven lebih kurang dalam 10 minit. Lepas tu kita boleh tuangkan filling ataupun inti yang kita dah sediakan masa awal tadi. Filling tu kita letak lebih kurang dalam 3/4 je. Jangan penuh sangat sebab nanti bila pastry tu kembang, filling dia akan melimpah. Bila oven dah panas, kita boleh bakarkan tak telur ni pada suhu 200 darjah Celsius lebih kurang dalam 30 ke 35 minit, bergantung pada oven masing-masing. Untuk bakar ni, saya gunakan api atas bawah, tapi kalau nak bahagian atas tu lebih keperangan, 5 minit terakhir masa bakar tu kita boleh tukarkan menjadi api atas saja. So dah siaplah saya punya tak telur Portugis. Untuk sukatan filling yang saya buat tadi, saya dapat lebih kurang dalam 10 biji tart. So kalau korang nak buat banyak, boleh gandakan bahan-bahan tadi. Kalau korang suka tart telur Portugis macam saya, boleh cuba resepinya. Okey, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.